Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Jasa Video Rafa Ahrul Channel. Kali ini sore setengah malam, ini aku mau berburu kuliner. Ini di daerah kecamatan Cerme ya. Di sini aku ketemu tahu campur, sing sitas buka rawang begitu. Untuk lokasinya ada di Jalan Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Biar nggak repot, nanti kita kasih link Google Mapnya aja di sini ya. Biar sampai tinggal tur sampai lokasi. Penasaran dengan tahu campur ini? Langsung kita ke sana dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dar. Iya, ini ada satu rombongan ya, tak elok. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karo Mas sapa iki? Mas Jun tahu campur Morowudi. Mas Jun tahu campur Morowudi. Nggih. Piye iki jeneng gaule ta jeneng asline iki? Jeneng asline Mas. Jeneng asline Mas Jun ngono. Nggih. Iki wis suwe Mas iki tahu campure? Alhamdulillah, sudah 5 tahun. 35 tahun. 5 tahun berjalan. Berarti sampai ini generasi ke pertama. Oh, berarti ini pertama. Ya Allah, tak kira kedua, tak ketiga. Mboten. Tapi dulunya jualan di mana? Es tekon dindi Mas. Es tekon dindi. Berarti mulai dari mana dulu ini? Wes tekon dindi ke toko Sidoarjo, Berings. Tadine ketemu dalan yo nok kene iki. Oh, berarti wis melalang buana, nyoba ngicipin luar kota isan. Tapi asli mana sampean? Lamongan, Pak. Lamongan mana? Lamongan Pucuk. Lamongan Pucuk. Padangan Ploso. Padangan Ploso. Tapi ini buka setiap hari Mas yo. Setiap hari. Satu bulan libur. Satu bulan libur berapa kali? Libur satu minggu. Satu minggu? Pulang kampung. Oh, kangen bojo lah. Nggih. Buka jam berapa? Jam 4:30. Sampai? Tutupnya 11:30. 11:30 malam. Untuk satu porsi tahu campurnya berapa ini? 14.000. 14.000. Kalau minta nambah-nambah kikil boleh yo? Boleh juga. Tapi ngomong-ngomong sehari atau sekali jual habis berapa kilo kikil Mas? Sekali jual habis 40 sampai 45 kikil. Setiap hari ya? Weekend? Alhamdulillah. Sama juga weekend? Sama juga. Wah, mantep banget. Kan di tahu campur itu ada apa aja Mas satu porsi itu? Ada toge, selada, begetel singkong, tahu, mie. Ini? Petis itu. Petis ya? Iya. Pasti ya? Gitu? Pasti. Oh. Penyedap. Oke Mas, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Nanti aku pengen menikmati tahu campur di sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Campur Mas ya, ono kikil, ono otot ngono ya. Campur. Kikil, urat. Tulang muda. Segitu berapa ya Mas? 20. Oke. Nambah 5.000 Mas. 25 gitu loh. Tambah 5.000. Iya. Tambah. Tapi harga standarnya 14.000 Mas ya. Walah. Ya ini dulur pesan aku, ini aku pesen porsi saklumbruk ya. Ini harganya 25.000. Wah, ini kikilnya banyak banget melimpah. Untuk harga yang standar itu cuma 14.000. Jadi teman-teman kalau nggak kuat makan segini banyak, lebih baik beli yang standar aja. Tapi kalau teman-teman kurang kenyang, di sini juga ada ini lontong ngireh. Nah, ini satu, sini itu 2.000. Tapi kalau saya ini aja sudah cukup karena ini porsi satu, bro. Sebelum saya menikmati gimana rasa dari tahu campur Moro ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Kemecer, bos. Nah, ini aku mau menikmati kuahnya dulu ya. Wah, ini kuahnya agak bening, tapi ini kelihatan seger banget ini. Monggo dar. Setelah saya menikmati beberapa seluputan kuahnya, itu seger banget. Pertama menyambut itu seger gurihnya, terus dilanjutkan agak-agak marisnya dikit. Tapi ini belum saya adu ya, karena di bawahnya itu ada petisnya membuat tambah sedap. Tapi nanti dulu ya. Terus untuk kikilnya ini juga empuk banget, gurih. Bumbu dari ini kuahnya ini sampai mempengaruhi kikilnya, jadi enak banget. Tadi aku kan makan yang melungker-melungker tadi, tak kira ini tuh alot atau kenyal, ternyata empuk banget, enak banget, rekomendasi banget. Oh, seger bos. Kita aduk. Oh, warnanya berubah toh, karena di bawahnya ini ada petisnya. Ini ya. Kedel singkong. Saya campur ya sama sambal, terus petisnya tak urap, jadi agak keluar ini warnanya agak ke coklat tua ya, enggak gini. Dan petisnya itu sampai menguasai kuahnya, enak banget, enak dan nikmat. Apalagi tak guyur sama sambalnya itu, istimewa jos ini. Dan potongan dari kikilnya atau ototnya itu gede-gede, kak corongono loman nih Mas Jun ini. Tajil-tajil lebih gede, monggo. Ini saya kira ini daging ini. Alhamdulillah. Oret bos. Wah, imbo jalan lagi. Dan tak lupa minumnya es jeruk. Alhamdulillah. Oke dulur, saya sudah menikmati gimana rasa dari tahu campur Moro Mas Jun ini ya. Dari segi rasa menurut saya ini merekomendasi dan juga mantap pokoknya. Jadi untuk pecinta tahu campur ini wajib sama coba ya. Kalau nggak coba rugi banget, karena tahu campur Mas Jun ini sangat dikenal untuk daerah sini ya. Karena apa ya? Sejak tadi aku datang itu sudah banyak yang datang. Terus setiap yang makan di sini pasti tulangnya itu bagus. Ternyata tak buktikan sendiri, memang rasanya ini ngangenin ya. Pokoknya teman-teman ini wajib coba pokoknya ini. Rekomendasi, oke? Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa subscribe ya. Dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Dan buat teman-teman kalau ada referensi kuliner tahu campur atau yang lainnya, kuliner yang enak, mantap pokoknya, dan juga legendaris, langsung komentar di bawah ya. Insya Allah ada waktu tak ada lagi. Salam dan semangat dari Rafa Ahrul Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.